Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata mutiara untuk keluarga. Sedekah itu kaya akan kebaikan dan pahala untuk diri sendiri dan keluarga. Tak peduli dimanapun kita berada, keluarga tetap selalu mendoakan untuk kebaikan agar kita dijauhkan dari keburukan. Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberikan kami rezeki yang luas, halal dan baik, serta tidak memberatkan bagi keluarga kami. Jangan terlalu mementingkan orang yang baru kita cintai hingga mengakibatkan dan melupakan keluarga. Sebelum membahagiakan orang lain, bahagiakanlah terlebih dahulu diri dan keluarga sendiri. Bersama keluarga, selalu saja terasa ramai dan damai, menyenangkan dan menenangkan. Keluarga adalah sahabat yang selalu ada di samping untuk kita pada keadaan yang paling amat sangat buruk sekali. Keluarga adalah anugerah dari keindahan yang ada di semesta. Sedekah itu kaya akan kebaikan dan pahala untuk diri sendiri dan keluarga. Semua orang takut dilahirkan di keluarga miskin. Walaupun kenyataannya, orang kaya nomor satu pun lahir di sana. Aku bersyukur oleh karena keluarga yang kau beri ini, meski bukan sebuah kerajaan, setidaknya gubuk ini penuh dengan kebahagiaan. Jika kita tidak pernah meluangkan waktu untuk keluarga, mungkin saja suatu saat kita akan lupa bagaimana pentingnya keberadaan mereka. Bahagia itu sebenarnya melihat keluarga masih diberi kesehatan dan masih bisa berkumpul bersama mereka. Kebersamaan dengan keluarga momen penting dalam menggapai rumah tangga bahagia. Percayalah bahwa keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi. Hari terindah adalah selalu ada waktu untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.